Halo, welcome to my channel, channel tukang makan. Hari ini gue makan tteokbokki dari Mujigae. Ini yang original. Ini tteokbokkinya gue bikin 2 bungkus, tapi sausnya gue bikin 3 bungkus ya. Jadinya banyak sausnya. Jadi pengen celup-celupin corn dognya segala macam itu di saus tteokbokki dari Mujigae. Ini yang original ya. Kelihatan enak sekali ya dari tampilannya. Tadi gue tambahin telur juga sama sosis dan ada corn dog juga di sini. Oke, langsung aja kita makan karena gue udah lapar banget. Langsung aja. Pakai keju mozzarella juga, by the way. Keju mozzarellanya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak deh. Sausnya ini loh. Bismillah. Banyak. Kalian tahu kan gue tuh pecinta makanan Korea. Salah satunya tteokbokki. Dan ini tteokbokki Mujigae termasuk tteokbokki yang enak ya, yang Korea banget menurut gue. Rice cake-nya tuh yang kenyal, terus sausnya tuh yang benar-benar rasa gochujangnya tuh berasa banget. Jadi ini benar-benar tteokbokki Korea banget gitu loh. Wah, enak itu. Rendoknya pakaian ke sausnya. Dalamnya juga mozzarella cuy. Best. Saus tteokbokkinya sih the best banget ya buat gue. Asam, manis, pedes sedikit, mantep. Masaknya juga gampang banget ya. Tinggal di masukin bumbunya, masukin air sedikit, masukin rice cake-nya, udah sampai 5 menit jadi. Ini kalian belinya ada di Alfamart, Indomaret, udah ada ya, gampang. Jadi kalian nggak susah-susah dari makanan Korea tuh, nggak perlu kayak ke restorannya gitu, makan di rumah sambil nonton Korea. Mantep.
Tapi gue suka banget sausnya tuh yang gak kering ya, masih basah begini. Telur. Hondok yang kentang. Kentang ya. Pakein keju mozzarella-nya di atasnya. Sama mozzarella. Sosis. Mantap banget. Mozzarella-nya. Untuk topoknya. Sumpah gak bisa berhenti makannya, seenak itu. Biasanya gue gak terlalu makan banyak ya kalau topoki, tapi ini karena sausnya enak, kayak pengen terus-terusan gitu loh. Cocok banget. Cocok saus topoki. Oke. Tapi menurut gue masih ada yang kurang odeng menurut gue. Potongan odeng biasanya tuh juga bisa kan, potongan odeng taruh di kemasan. Gue perfect banget kalau ada potongan odeng di kemasan topoki dari Mujige ini. Itu langsung perfect banget. Thank you.
Mas Bait. Nih, aku makan nanti aja karena aku udah kenyang banget. Ini ya, tak tersisa. Kalian seenak bisa guys. Alhamdulillah enak, alhamdulillah kenyang banget. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Kalau udah di subscribe, klik tombol loncengnya supaya kalau ada video-video terbaru dari gue, kalian dapat notifikasinya. Oke, bye-bye. Enjoy your food. Bye.